Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku beres-beres ruangan yang biasanya aku pakai untuk buat video, video reaksi kah, video apa namanya, video apa podcast kah, pokoknya menggunakan ruangan ini. Aku mau beres-beres. Nah, jadi sebelum ini nanti berubah suasananya, aku mau tunjukin dulu seperti apa sebenarnya aslinya ruangan yang sering aku pakai untuk buat video yang akan diupload di YouTube channelnya Bang Aldi Coach. Okay. Nah, ini dari pintu ya, pintunya. Ini pintu ini udah lama pintu ini. Pintu ini dulu kan kamar. Ini dulu kamarnya di kos-kos dibuat kos-kosan untuk orang kerja. Nah, ini tak kenapa ini. Mungkin dia sedang stres, putus cinta, terus ini ditunjang atau dipukul atau apa nih sampai begini nih. Kan geblek nih begini. Kan bagus. Oke. Nah, itu kan pakai green screen. Kalau mau pakai layar hijau. Terus nih keliling. Ah, masih berantakan gitu, masih berantakan. Sederhana aja, enggak seperti kayaknya orang-orang yang itu. Kayak yang itu apa Instagram itu, kalau makan-makan di tempat yang mewah. Nah, itu kalau itu blue screen, kalau perlu mau pakai warna biru. Tadi warna hijau kan dipakai warna biru. Nah, masih berantakan lah, masih berantakan. Ini juga masih ala kadarnya, bekas laci. Bentar kita ganti, kita perbaikin, kita pakai meja. Terus aku udah tempah ini back apa ya? Backdrop. Untuk di belakang nanti ditutupin dindingnya. Udah tempah, terus lampu itu nanti aku ganti. Tuh. Cuman aku masih bingung warna-warni, panas. Kipas anginnya juga masih kipas angin punya anakku, aku pakai pinjem. Makanya gambarnya tenong Hello Kitty. Oke, ini ya gambarnya. Ini ya situasinya ya, berantakan, kapal pecah, nggak pecah-pecah kali lah pokoknya. Ya kan, sederhana. Tapi kawan-kawan senang ngumpul di sini. Oke. Aku kerjain dulu nih. Aku beresin. Ntar kita lihat jadinya seperti apa. Oke. Tunggu ya.
Gak berhasil. Bukan pemain sulap. Oke, ini lepas, ini kita pasang yang ini. Udah kepasang, cuman miring-miring. Kalau di Medan bilang udah mereng, asal jangan orang yang mereng. Kita perbaiki lagi ya. Oke. Gimana? Nah, nanti ini jadi backgroundnya kalau kita mau podcast dengan kawan-kawan. Lumayan lah, ada gambar-gambar di belakangnya dikit-dikit daripada polos sama sekali. Nanti yang tadi tempat layar hijau apa backdropnya kain yang warna hijau tadi kita pindahin nanti. Oke. Belum selesai. Sabar dulu. Aku mau istirahat sebentar. Oke. Halo. Akhirnya selesai. Tapi belum maksimal sih. Lumayan juga ya. Kerjaan ini belum. Oke. Belum maksimal, tapi ya sudahlah, ini ala kadarnya. Seperti ini kurang lebih kondisinya. Nanti untuk ruangan podcast, video reaksi, apa lagi ya? Apa aja lah video yang mau dimasukin ke YouTube. Oh, tapi ini masih berantakan ya, jadi masih banyak yang harus dibenahi. Nah, jadi kan pencahayaannya sementara begini nih, satu di dinding itu kan, satu lagi di sini. Sebenarnya berarti aku butuh kabel ini lagi, cok sambung ini lebih panjang untuk diletakin di situ, sebelah situ. Jadi nanti pencahayaan di sana juga bagus. Yang mana sih? Ah, ini yang ini bagus nih. Itu sudah bersih. Kipas anginnya masih mentel, punya anak, nanti harus kembaliin lagi. Tapi sekilas itu, aduh ya Allah. Udah ya. Nah, yang masih kepengen nge-YouTube semangat terus. Enggak usah terlalu kejar kali dolarnya. Tapi kepuasan batin, kemudian video kita masih ada yang mau nonton, berarti masih ada yang menghargai hasil karya kita lah. Kurang lebih seperti itu. YouTube New Generation Komunitas YouTuber Medan. Ini sebenarnya Bang Ali Dekut sih sebenarnya. Bang Ali The Coach, tutupan sama kursi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dari mulai masih kapal pecah sampai sedikit rapi lah ya. Alhamdulillah lumayan lah ya. Kalau laki-laki yang bersihin, kalau perempuan mungkin lebih mulus lagi nih kamarnya. Wah. Oh iya, yang hijau kita pindahin kemari. Yang green screen kita pindahin kemari. Terima kasih. Sampai ketemu, tetap semangat. Assalamualaikum.